Oke. Saya guru Papua. Tidak ya. Ada main judi. Iya. Tenang. Itu hak saudara. Sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB menghadirkan 5 saksi. Salah satu saksi adalah mantan Kepala Dinas PUPR Papua, Michael Kambuaya. Michael bersaksi pernah menemui orang kepercayaan Lukas di sebuah kasino di Singapura. Ia juga memberikan keterangan terkait fee proyek di Papua untuk Lukas. Namun Lukas membantah semua keterangan. Sambil mengebrak meja, Lukas menyebut tidak pernah bermain judi. Apakah sepengetahuan saudara ya, saudara melihat secara langsung, saudara terdakwa Lukas NMB ini main judi? Itu aja yang pernah enggak saudara melihat secara langsung? Info di media saja saya dengar. Secara langsung, tidak. Saudara tidak pernah melihat secara langsung main judi. Tapi informasi yang dia dapat, saudara sering main judi, itu informasi. Tidak biasa apa? Saya main judi, ya? Tidak pernah main judi. Oke. Okay. Saya guru Papua, tidak ada main judi. Iya, tenang. Pak Gubernur tidak urus PIP, pun saya tidak tahu. Oke. Okay. Dari nomor sampai ini, saya tidak tahu PIP itu apa, tidak tahu. Kita ke kasus korupsi lainnya, saudara. Sidang dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate pada 3